Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau share ke kalian aplikasi Remini Mood versi terbaru 2024. Dan aplikasi Remini versi terbaru ini tentunya berbeda dari yang sebelumnya. Tapi sebelum berlanjut, ternyata masih banyak dari kalian yang nonton video saya yang belum subscribe. Jadi yuk bantu channel ini agar jauh lebih berkembang dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Seperti yang saya bilang di awal, versi yang kali ini berbeda dari versi sebelumnya. Sekarang fitur menunya juga berbeda ya, jadi kalian bisa memperbaiki foto lawas kalian atau foto buram hanya dengan sekali klik saja, maka secara otomatis foto yang tadinya buram akan menjadi jernih. Bukan hanya peningkatan otomatis saja, kalian juga bisa menggunakan fitur menghilangkan noise, lalu ada penghilang kabur atau buram, lalu ada tingkatkan warna dan ada kecerahan, lalu ada fitur pulihkan dan warnai. Jadi kalian bisa memulihkan warna yang sudah kalian edit dan kalian warnai ulang, lalu ada fitur pulihkan dan ada juga fitur warnai ya guys ya. Terus bukan hanya itu, di sini juga kalian bisa edit untuk kontras, saturasi, kecerahan, vibrance, exposure, suhu, ketajaman, dan warna. Dan di sini juga kalian bisa menggunakan filter ya guys ya. Dan bukan hanya filter saja, di sini juga masih banyak fitur yang lainnya juga. Nah oke guys, segitu saja untuk video hari ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika suka, subscribe jika mau. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.